Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ishrah li sadri wa yassir li lisani yafqahu qawli. Wa bapak ibu hadirin, adik-adik, saudara-saudari Ta'ala, malam ini kita masih diberikan Allah kesempatan untuk mengisi buku catatan kebaikan kita dengan mendapatkan pahala jihad man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah untuk menuntut ilmu fahuwa fi sabilillah, dia sama seperti orang berjuang fi sabilillah hatta yarji'a. Untuk itu mari kita luruskan niat baik-baik dalam hati, insyaallah kita mendapatkannya nanti, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Kemudian berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad. Kata Nabi SAW, inna awlan nasi bi yawmal qiyamah aksaruhum salatan. Dalam kitab Sahih Muslim, orang yang paling utama kedudukannya dengan aku pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak berselawat. Bukan yang paling dekat derajatnya karena sukunya, bukan karena sama-sama Arabnya, tapi kata Nabi, aktsaru salatan, orang yang paling banyak berselawat. Oleh sebab itu kita perbanyak selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa kita mengkaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam ini hadis yang akan kita kaji disebutkan dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal. Diriwayatkan dari sahabat Nabi bernama Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal ini berasal dari golongan Ansar. Ansar ini ada satu dari Aus, satu dari Khazraj. Mu'adz bin Jabal berasal dari golongan Khazraj. Jadi dia orang Ansar. Kita tahu dalam sejarah Nabi, pada tahun Nabi SAW di Madinah itu 13 tahun, di Makkah itu 13 tahun. Pada tahun ke-11 musim haji itu datang orang Madinah sebanyak 6 orang. Jemaah hajinya banyak, tapi yang menyatakan masuk Islam kepada Nabi itu ada 6 orang tahun ke-11. Tahun ke-12 ada lagi yang masuk Islam kepada Nabi sebanyak 12 orang. 12 orang itu yang masuk Islam berbaiat kepada Nabi, itulah yang dikenal dengan baiat Aqabah yang pertama. Baiat Aqabah pertama itu di tahun ke-12. Mengapa disebut baiat Aqabah? Karena peristiwa itu terjadi di dekat tempat melontar jumrah Aqabah. Jadi kalau bapak ibu nanti pergi haji atau umrah, kalau kita mengarah dari jumrah ula, jumrah wusta, jumrah Aqabah, nah itu kalau kita mengarah dari Ula Wusta Aqabah, di sebelah kanan ada masjid. Masjid tempat berbaiatnya Nabi bersama sahabat. Pada tahun ke-12 itu ada 12 orang yang berbaiat. Pada tahun 13, itu yang terakhir Nabi berada di Makkah. Pada tahun 13 musim haji, berbaiat sebanyak 70 orang dari Madinah berbaiat. Baiat ini sumpah setia bahwa akan menolong Nabi, akan beriman kepada Nabi, mengakui Nabi sebagai utusan Allah dan lain sebagainya. Itulah isi baiat mereka. Pada baiat yang disebut dengan baiat Aqabah kedua itu 70 orang. Jadi tahun 11 hanya 6 orang, tahun 12 12 orang, tahun 13 terakhir Nabi di Makkah itu berbaiat 70 orang. Di antara yang 70 itu ada seorang yang inilah yang meriwayatkan hadis malam ini bernama Mu'adz bin Jabal. Jadi Mu'adz bin Jabal ikut pada saat berbaiat itu. Di antara 70 orang sahabat yang datang dari Madinah, termasuk di dalamnya Mu'adz bin Jabal. Apakah Mu'adz bin Jabal itu seorang yang sudah tua renta atau separuh baya atau bagaimana? Sahabat menyebutkan bahwa usia Mu'adz bin Jabal waktu masuk Islam itu 18 tahun. Muda belia. Seorang sahabat Nabi bernama Mu'adz bin Jabal. Itulah terakhir Nabi di
kota Makkah musim haji terakhir pada bulan Zulhijjah, kemudian pada bulan Muharram Safar Rabiul Awal, itulah Nabi hijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Itu yang disebut dengan Bai'at Aqabah yang kedua. Kemudian setelah hijrah ke Madinah, maka Mu'az bin Jabal pun hidup bersama Nabi SAW karena beliau memang orang Madinah. Kemudian banyak mendengar hadis, dan salah satu hadis yang beliau dengar itu yang akan kita kaji pada malam hari ini. Kemudian Mu'az bin Jabal, di samping beliau seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, juga beliau termasuk pakar bidang Al-Quran. Sampai-sampai kata Nabi SAW, khudhul Quran min arba', ambillah Quran itu dari 4 orang. Penulis Quran ada 40 yang disebut dengan kuttabul wahyi. Tapi para pakar Al-Quran, di antara yang paling paham, mengerti, paling hebat bacaan, kata Nabi, khudhul Quran min arba', ambil Quran dari 4 orang. Siapa saja yang 4 itu? Yang pertama Abdullah ibnu Mas'ud, yang kedua adalah Mu'az bin Jabal, yang ketiga adalah Ubay bin Ka'ab, yang keempat itu adalah Salim Maula Abi Huzaifah. 4 orang para pakar Al-Quran. Mengapa Abdullah bin Abbas tak masuk? Beliau generasi umurnya di bawah masa, karena Abdullah bin Abbas ketika Nabi meninggal umur beliau sekitar 15 tahun. Jadi di atas, di bawah masa setelah Mu'az bin Jabal. Mu'az bin Jabal pakar Al-Quran, meriwayatkan hadis, juga beliau seorang yang diutus oleh Nabi sebagai pengajar Al-Quran dan mengajarkan hukum-hukum tentang Islam. Mu'az bin Jabal pernah diutus Nabi ke Yaman. Setelah Yaman ini penduduknya masuk Islam, lalu Mu'az bin Jabal diutus oleh Rasulullah SAW ke Yaman sebagai hakim, sebagai pengajar Al-Quran, sebagai tempat bertanya. Dari hadis dialog Nabi dengan Mu'az bin Jabal inilah lahir hukum ijtihad. Kita tahu ada ijtihad, sudah menjadi umum sekarang. Orang kalau tak tahu hukum, tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis, dia berijtihad. Ini dialog Nabi dengan Mu'az bin Jabal. Nabi bertanya kepada Mu'az bin Jabal, kata Nabi, hai Mu'az bin Jabal, kamu akan diutus ke Yaman. Kalau nanti kamu menemukan suatu masalah, bima taqdi, kamu akan putuskan pakai apa? Kata Mu'az bin Jabal, saya akan putuskan bi kitabillah, saya akan tengok dalam Quran. Kata Nabi, wa illam tajid, kalau kamu tak ketemu dalilnya dalam Quran. Kata Mu'az bin Jabal, fa bi sunnati rasulillah, saya akan tengok dalam sunnah Rasulullah. Fa illam tajid, kalau kamu tak temukan dalam sunnah, dalam Quran tak ada, dalam sunnah tak ada, bagaimana? Kata Mu'az bin Jabal, ajtahid, saya akan berijtihad. Nah, inilah dalil membolehkan ijtihad. Ketika Mu'az bin Jabal mengatakan saya akan berijtihad, maka kata Nabi, alhamdulillah, maha suci Allah, segala puji bagi Allah, alladhi waffaqa rasula rasulillah lima yuhibbuhu rasulullah. Segala puji bagi Allah yang memberikan taufiknya kepada utusan Allah. Nabi Muhammad itu utusan Allah. Utusan Allah ini punya utusan. Siapa dia? Mu'az bin Jabal. Segala puji bagi Allah yang memberikan taufiknya kepada utusan-utusannya Allah, Mu'az bin Jabal, sesuai dengan apa yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya dia menetapkan hukum berdasarkan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan apa yang dia ijtihadkan. Itu ungkapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Mu'az bin Jabal diutus ke Yaman. Kemudian setelah peristiwa Fathu Makkah tahun ke-8, ini Makkah ditinggalkan Nabi. Tentu ada orang yang mengajarkan Al-Quran di Makkah, karena semua sahabat sebagiannya sudah balik lagi ke Madinah. Maka yang tinggal di kota Makkah itu adalah Mu'az bin Jabal, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan Islam, tempat orang bertanya dan lain sebagainya. Tentulah mengapa beliau yang ditunjuk, karena keilmuan beliau dan karena pemahaman beliau yang hebat di dalam ilmu-ilmu keislaman. Kemudian pada masa pemerintahan Umar ibn Khattab, Mu'az bin Jabal pula diangkat sebagai seorang hakim, sebagai seorang pengajar agama Islam di negeri Syam. Negeri Syam itu di mana? Sekarang negeri Syam itu sudah terbagi menjadi 4 negara: Lebanon, Palestina, Suriah, dan Yordania. Itulah kawasan yang disebut dengan negeri Syam. Di sanalah
Mu'adz bin Jabal bertugas sebagai hakim, sebagai konsultan syariah, sebagai orang yang menjadi rujukan dalam bidang agama. Itu semua karena keilmuan beliau dan kedekatan beliau dengan Rasulullah dan pemahaman beliau yang tinggi dalam bidang Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Mu'adz bin Jabal tutup usia pada tahun ke-18 Hijrah. Saat itu umur beliau 38 tahun. Jadi sangat muda. Kalau sahabat lain sampai ada lebih serat, bahkan ada yang 100, tapi Mu'adz bin Jabal muda umur 38 tahun. Tapi perjalanan hidupnya cukup panjang sampai ke Yaman, bertugas di Makkah, bertugas pula ke negeri Syam. Perjalanan sesuai yang disebutkan Allah, li'ila fi Quraisy, perjalanan orang Quraisy, ila fihim rihlatash syita wa shaib, perjalanan musim dingin pergi ke Yaman, perjalanan musim panas pergi ke negeri Syam. Kalau dulu orang Arab Quraisy itu pergi ke negeri Yaman, pergi ke negeri Syam untuk berdagang, maka Mu'adz bin Jabal melewati negeri itu. Dia pergi ke Yaman, dia pun pergi ke negeri Syam, bukan untuk berdagang mencari duniawi, tapi beliau pergi ke Yaman ditugaskan Nabi sebagai hakim, sebagai penuntun agama Islam. Beliau pula pergi ke negeri Syam ditugaskan oleh Umar bin Khattab juga sebagai pengajar agama Islam. Dua tempat sebagai pusat kegiatan itu beliau datangi, dan beliau pula orang-orang yang termasuk diridai Allah karena salah satu dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis beliaulah yang akan kita kaji pada malam hari ini. Apa kata Mu'adz bin Jabal? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya dengar langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahki an rabbihi, dia menceritakan satu riwayat dari Tuhannya. Kalau nanti kita temukan dalam hadis ada bunyi yahki an rabbihi, dia ceritakan dari Tuhannya, fima yarwihi an rabbihi, dia riwayatkan dari Tuhannya, qala Allahu azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Kalau ketemu bunyi lafaz macam model seperti ini, kok Allah berfirman dalam bentuk hadis? Biasanya kan Allah berfirman dalam Al-Quran, kenapa bisa Allah berfirman dalam hadis? Ini nama, ada istilah khusus namanya hadis qudsi. Hadis qudsi itu tersebar dalam banyak kitab hadis. Hadis qudsi ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim, ada dalam Sunan Tirmizi, ada dalam Sunan Nasa'i, ada dalam Sunan Abi Dawud, ada dalam Sunan Ibn Majah, ada dalam Musnad Ahmad bin Hanbal, tersebar. Cara mengenalinya ada bunyi kalimat yahki an rabbihi, fima yarwihi an rabbihi, qala Allahu azza wa jalla, yaqulullah azza wa jalla, atau dalam bentuk kalimat yang kata gantinya, kalau dia sebut saya, aku, itu tapi ditujukan oleh kepada Allah SWT. Contohnya, as-sawmuni wa ana ajizi bihi, puasa itu untukku, yang mengucapkan Nabi Muhammad, tapi maksudnya di situ untukku, untuk Allah SWT. Hadis yang kita kaji malam ini termasuk hadis qudsi. Zaman dulu sulit, mesti dikaji, ditengok dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmizi, Sunan Nasa'i, Sunan Abi Dawud, Sunan Ibn Majah, Musnad Ahmad bin Hanbal. Tapi zaman sekarang sudah disatukan oleh ulama Mesir atas rekomendasi dari Majlis A'la Lishu'un Al-Islamiyah, Majlis Tinggi Urusan Agama Islam. Disatukanlah hadis-hadis ini dalam satu kitab namanya Al-Ahadis Al-Qudsiyah, hadis-hadis qudsi. Untuk zaman sekarang tak sulit. Zaman dulu mesti pergi ke Kairo mencari ke toko buku mana ini Al-Ahadis Al-Qudsiyah. Zaman sekarang tinggal dituliskan saja dalam bahasa Arab, Al-Ahadis Al-Qudsiyah, PDF, langsung dapat. Di-download 10 menit, 5 menit, dapat langsung. Itulah mudahnya zaman kita sekarang untuk mendapatkan ilmu-ilmu ini. Cuma jadi masalah, belum lagi diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Itu saja salah. Bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan Allah SWT, hadis qudsi yang kita kaji malam ini adalah fima yarwihi ahyahki an rabbihi, dia ceritakan dari Tuhannya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah berfirman dalam hadis qudsi ini, kata Allah Subhanahu wa taala, haqqat mahabbati, mahabbah artinya kasih sayang, diambil dari kata hub. Sudah jadi bahasa kita seringkali disebut mahabbah, tapi umumnya penggunaan kata mahabbah ini untuk yang negatif, untuk pelet, untuk padahal itu maknanya bukan itu. Makna mahabbah adalah kasih sayang, cinta Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, haqqat mahabbati, sungguh telah jatuh kasih sayangku. Maknanya
orang ini berhak mendapatkan kasih sayangku. Siapa dia? Dalam hadis ini disebutkan oleh Nabi berdasarkan firman Allah, kata Nabi, ada tiga orang yang sudah jatuh kasih sayang Allah kepada dirinya. Sungguh dia telah dapat, layak, wajib mendapatkan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang guru akan mengatakan, murid saya ini sudah layak untuk saya cintai. Seorang dosen dia mengatakan, mahasiswa saya ini sudah layak mendapatkan kasih sayang saya karena IP-nya 4, karena hadirnya penuh 16 kali tatap muka, tak pernah bolong. Orang tua mengatakan, anak saya ini layak mendapatkan kasih sayang saya karena tak pernah melanggar aturan yang saya buat, dan lain sebagainya. Itu pengungkapan haqqat mahabbati, kasih sayangku telah jatuh pada dirinya. Siapa dia? Malam ini kita sedang mengukur diri kita, apakah kita masuk ke dalamnya. Kalau masuk, alhamdulillah. Kalau tidak, maka kita berusaha untuk memasukkan diri ke dalam golongan orang-orang yang layak mendapatkan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dalam hadis yang diriwayatkan Mu'adz bin Jabal ini ada tiga orang yang haqqat mahabbati, layak dia sudah mendapatkan cintaku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Dia masuk dalam golongan orang-orang yang aku cintai. Yang pertama, haqqat mahabbati, cintaku telah layak, telah dapat, telah jatuh kepada orang yang pertama, lil mutahabbin, orang-orang yang berkasih sayang. Kasih sayangnya karena apa? Fi, kasih sayang karena aku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang menjalin hubungan baik, orang-orang yang berkasih sayang, orang-orang yang masuk dalam golongan mendapatkan cinta Allah adalah orang-orang yang mutahabbina fi, orang yang berkasih sayang karena aku. Muncul dalam pikiran kita pertanyaan, mengapa orang yang mendapatkan kasih sayang Allah itu, mengapa tak disebutkan telah dapat kasih sayangku orang yang qiyamul lailnya tak pernah tinggal? Mengapa tak Allah katakan telah dapat kasih sayangku orang yang pergi hajinya bolak-balik tiap tahun? Mengapa Allah tak mengatakan telah dapat kasih sayangku orang yang puasa sunatnya banyak, Senin Kamis, puasa hari-hari ayyamul bait 13, 14, 15? Mengapa justru Nabi mengatakan lewat firman Allah ini, orang yang layak mendapatkan kasih sayangku adalah orang yang berkasih sayang karena aku, kata Nabi dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala. Karena memang kalau kita tengok, tujuan dari ibadah itu adalah, dalam Al-Quran disebutkan, duribat alihimudzillatu, manusia dimanapun dia akan direndahkan, akan dihinakan, akan tidak mendapatkan kedudukan di mata Allah, illa kecuali bihablin minallah, kecuali orang-orang yang menjalin hubungan dengan Allah, wahablin minannas, kecuali orang yang menjalin hubungan dengan sesama manusia. Ketika Allah SWT mengatakan, ini orang sudah layak untuk mendapatkan cintaku, kalau dia mutahabbin, lil mutahabbin, orang-orang yang berkasih sayang fi, berkasih sayang karena aku. Oleh sebab itu malam ini mari kita renungkan, selama ini kita berkasih sayang dengan saudara-saudara kita seiman ini, apa sebab? Ada orang nampaknya baik, berkasih sayang. Kenapa? Karena ada maslahat, ada kepentingan di dalam hubungan itu. Nah, ini tak masuk dalam orang yang mendapatkan kasih sayang karena Allah. Ada orang berkasih sayang karena sesama satu suku. Mengapa kamu sayang ke dia? Sekampung kami, Pak Ustaz. Tak masuk. Mengapa berkasih sayang? Karena kami kebetulan sama-sama satu partai. Tak masuk. Tak masuk dalam orang yang dicintai oleh Allah SWT. Mengapa berkasih sayang? Maka jawabnya adalah, saya berkasih sayang karena Allah SWT. Bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan Allah, mengapa yang mendapatkan kasih sayang Allah itu orang yang berkasih sayang karena Allah? Mengapa tidak yang orang yang malamnya dia penuhi dengan salat dari Isya sampai subuh, itulah orang dapat kasih sayangku? Banyak orang yang bisa menjalin hubungan baik dengan Allah. Santun, salatnya santun, puasanya santun, hajinya santun, tapi untuk santun kepada sesama manusia tak bisa. Mengapa demikian? Ada yang salah. Di mana letak kesalahannya?
sesungguhnya dalam ibadah salat itu orang sedang merendahkan diri di hadapan Allah, menghilangkan kesombongan, keangkuhan, keegoan, merasa diri lebih dari orang lain. Itu baru bisa terwujud ketika orang sanggup bersaudara kepada orang lain, menjalin hubungan baik dengan orang lain karena Allah. Saya bisa duduk dengan bapak satu majelis, bisa duduk sama-sama dengan bapak, ibu, saudari satu majelis, atau kita semua, kalau kita sudah sanggup menghilangkan keangguhan, kesombongan, keegoan kita. Kalau masih kita merasa diri lebih dari orang lain, tak akan sanggup. Jadi jangan heran kenapa ini orang rumahnya dekat dari masjid, tak ada halangan apa-apa, mengapa dia tidak mau satu majelis dengan kita? Ada rasa merasa diri lebih dari orang lain, merasa diri ego, merasa diri lebih, merasa lebih dari jabatan, merasa lebih dalam hal kehormatan, merasa lebih dalam hal harta benda, sehingga merasa tak layak untuk satu majelis dengan orang banyak. Jadi kalau dikatakan, mengapalah kira-kira Abu Jahal itu tak mau masuk Islam? Apakah berat dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Ringan. Apalah sulitnya menggerakkan lidah untuk mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Ringan. Lalu mengapa dia tak mau? Karena dia merasa berat untuk satu majlis dengan Ammar bin Yasir yang budak hamba sahayanya. Ammar bin Yasir, Yasir, Sumayyah, itu kan orang-orang level kelas bawah hamba sahaya yang datang dari Habasyah berkulit hitam, miskin, tidak punya jabatan apa-apa, dan status sosialnya dengan orang-orang Quraisy itu antara langit dan bumi. Kalau ada ungkapan bainas sama'i wal ard, antara langit dan bumi, itu tak mungkin bersatu. Nabi Muhammad SAW datang, dia tak hanya mengajak orang salat. Kalau hanya sekedar mengajak orang salat, banyak orang yang bisa salat. Apalah sulitnya tegak, ruku, sujud, iktidal, duduk antara dua sujud, salam, tasyahud, selesai. Tapi inti daripada salat itu adalah persamaan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu bisa diwujudkan ketika orang sanggup menjalin hubungan baik sesama manusia, tapi karena Allah Subhanahu Wa Taala. Mengapa Abu Jahal, Abu Lahab sulit menerima Islam? Bukan sulit menerima salatnya, bukan sulit menerima untuk pergi haji. Kalau sekedar untuk pergi haji, tadi ketika saya jelaskan tentang biografi Mu'az bin Jabal, Mu'az bin Jabal termasuk orang yang ikut bai'at Aqabah yang kedua. Saat itu 70 orang dari kota Madinah membai'at Nabi SAW. Apa maknanya? Pada tahun ke-11 ada 6 orang masuk Islam. Pada tahun ke-12 ada orang 12 orang masuk Islam. Pada tahun ke-13 ada 70 orang. Maknanya pada masa jahiliyah itu mereka sudah pergi haji. Ada rombongan haji dari Madinah, tapi yang masuk Islam kepada Nabi hanya 6 orang tahun ke-11. Maknanya bahwa orang Arab jahiliyah pun melaksanakan ibadah haji. Mereka haji. Jadi kalau hanya untuk pergi haji, tak ada beda orang sekarang dengan orang dulu. Mereka pun melaksanakan itu. Tapi prinsip persamaan dalam ibadah haji, sama-sama memakai pakaian putih, sama-sama wukuf di tempat yang sama, prinsip itulah yang tak dapat mereka terapkan dalam kehidupan mereka. Bahwa ritualnya dapat mereka laksanakan. Sama-sama pada tanggal 9 berada di Padang Arafah, mereka sanggup. Buktinya apa? Itu buktinya ada utusan dari kota Madinah melaksanakan ibadah haji. Kalau begitu ibadah haji bukan dilaksanakan baru tahun ke-10 oleh Nabi Muhammad. Sebelumnya Mu'az bin Jabal bersama rombongannya 70 orang datang. Yang 70 itu saja yang muslim. Yang lain banyak rombongan lain yang tidak mengikut bai'at, tidak masuk Islam. Tapi mereka tetap melaksanakan ibadah haji. Karena ibadah haji sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Oleh sebab itu bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan Allah, kalau ada dua orang, tiga orang menjalin hubungan baik, berkasih sayang karena Allah, itu dia sudah ada menjalankan filosofi makna salat. Filosofi makna salat adalah merasakan kebersamaan, menghilangkan keangkuhan, kesombongan, keegoan diri. Kalau itu ada pada diri seorang muslim, barulah dia bisa melaksanakan bersilaturahim, berhubungan baik
menjalin persaudaraan sama Islam. Kalau masih ada sombong, tak akan mungkin terwujud. Mengulurkan tangan ini ringan, mengucapkan salam itu ringan. Bagi siapa? Bagi orang yang merasa dirinya sama-sama hamba Allah. Saya hamba Allah, bapak hamba Allah. Lalu saya ringan mengucapkan assalamualaikum, apa kabar pak. Tapi bagi orang yang merasa dirinya lebih dari orang lain, orang yang angkuh, orang yang sombong, tak akan mungkin dia mau mengulurkan tangan. Kalaupun ketemu dia tunggu duluan. Gengsi, ego. Mengapa saya mengucapkan salam? Saya kan lebih tua. Mengapa saya mengucapkan salam? Saya kan lebih berilmu. Mengapa saya mengucapkan salam? Saya kan lebih tinggi jabatan saya. Mengapa saya duluan mengulurkan tangan? Saya kan lebih terhormat. Ada rasa kesayaan, ada keakuan. Kalaulah begitu sifat kita, lantas apa beda kita dengan yang disebutkan dalam Al-Quran ketika Allah suruh dia sujud kepada Adam? Apa dia katakan? Ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada dia. Merasa aku, ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia. Selama itu ada dalam diri manusia, dia tak akan pernah bisa bersaudara. Bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan Allah, jadi kalau kita baca dalam hadis ini, mengapa yang dikatakan Nabi yang lewat firman Allah dalam hadis kursi ini, orang yang mendapatkan cinta Allah adalah orang yang sanggup bersaudara karena Allah. Karena makna salat yang menghilangkan keangkuhan dan kesombongan ada dalam dirinya, dia dapat bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Mengapa tak disebutkan Nabi, orang yang mendapatkan cintaku adalah orang yang rajin puasa sunat? Puasa sunat itu tujuannya apa? Merasakan perasaan orang lain. Orang baru dapat bersaudara kalau dia bisa merasakan perasaan orang lain. Kalau ada orang mengatakan kepada bapak, pak, bapak sudah seperti bapak kandung saya. Belum lagi sampai ke tingkat itu. Kalau ada orang mengatakan, kamu sudah seperti adik kandung saya. Belum lagi sampai ke tingkat persaudaraan. Kalau ada orang mengatakan, bu, ibu sudah macam ibu kandung saya. Belum. Sampai ke tingkat apa baru bisa kita ini bersaudara yang mendapatkan cinta Allah? Kalau kita sudah mampu mengatakan, kamu sudah seperti diri saya sendiri. Karena Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum, kamu belum beriman. Hatta yuhibba li akhi, sampai engkau sayang kepada saudaramu. Bukan katakan Nabi, kamu sampai belum beriman kalau kamu sampai sayang kepada saudaramu seperti kamu anggap dia ibu kandungmu sendiri. Bukan. Sebelum kamu anggap dia seperti ayah kandungmu sendiri. Bukan. Sebelum kamu dapat menganggapnya seperti dirimu sendiri. Kapan itu kita menganggap kita bisa merasakan perasaan kita seperti perasaan orang lain? Ketika kita sedang melaksanakan puasa. Saat berpuasa orang sedang merasakan perasaan orang lain. Oh begitu rasanya lapar. Oh begitu rasanya haus. Oh begitu rasanya susah. Begitu rasanya menahan amarah saat kita mampu kuasa untuk marah. Tapi kita disuruh larang menahan amarah. Kapan itu? Saat berpuasa. Saat berpuasa kita tak akan marah apapun yang dikatakan. Bahkan dalam hadis, in syatamahu ahadun, kalau dicaci maki orang dia tak akan balas. Dia katakan, inni sha'im, saya sedang berpuasa. Saat ini saya tak akan marah. Tapi nanti belum tentu. Saat ini saya menahan amarah saya. Saat apakah perasaan itu bisa diwujudkan orang untuk bersaudara kalau belum dia dapat menerapkan filosofi puasa itu? Kalau orang belum mampu menerapkan itu dalam dirinya, dia tak akan dapat bersaudara. Oleh sebab itulah kata Allah Subhanahu wa taala, haqqat mahabbati, dia layak mendapatkan cintaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Kalau dia mampu, lil mutahabbin, orang yang sanggup berkasih sayang karena aku. Jangan pernah anggap kita pernah sanggup untuk berkasih sayang kalau masih ada ego. Jangan pernah sanggup untuk berkasih sayang kalau kita belum sanggup untuk merasakan perasaan orang lain. Bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kira-kira kalau kita mau ukur bagian yang pertama ini, masukkah kita ke dalamnya atau tidak? Tak perlu kita jawab. Nanti kita jawab iya, kita takut bohong. Kita jawab tidak, kita pun takut pula tak masuk dalam orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak jawab tidak, kita pula tidak jawab iya, tapi kita berusaha untuk menjalin hubungan baik, bukan karena yang lain. Lil mutahabbin, menjalin hubungan baik berkasih sayang fi, karena aku, kata Allah Subhanahu wa taala.
Bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan Allah, mungkin ada di antara bapak dan ibu sudah berkasih sayang sesama kita ini, sudah kenal, sudah menjadi hubungan baik setahun, dua tahun. Kalau ditanya sudah berapa lama pak? Selama ikut pengajian Ustaz Mustafa Umar di Masjid Agung An-Nur, beliau sudah buat pengajian sejauh sebelum saya pulang dari Maroko, berarti sudah mungkin 5 tahunan. Apakah itu karena Allah subhanahu wa ta'ala? Ya, karena mengkaji kitab Allah, karena ingin mengkaji sirah sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tak pernah punya ikatan apapun lepas dari ikatan kesukuan, lepas dari ikatan golongan partai, lepas dari ikatan kantor. Saya tak pernah tahu bapak bekerja di mana dari mulai pakan. Kita lepaskan itu semua. Bahkan kalau sudah waktu siang, kadang bertemu di tempat perbelanjaan di kota, ketika ketemu dulu di awal-awal waktu belum kenal sekali, lama setiap menung, ini bapak ini macam pernah nampak, tapi di mana? Kenapa? Saat itu dengan penampilan yang lain. Kalau ketemu di sini pakai baju koko, pakai peci putih, pakai. Tapi kalau sudah ketemu di tempat lain, tapi hilang semua. Jauh lebih muda, 10 tahun lebih muda. Hilang. Kita bertemu bukan karena urusan keduniawian, tapi kita dipertemukan oleh bertemu karena kitab Allah, bertemu karena hadis Rasulullah, bertemu karena ingin mencari jalan menuju ridha Allah subhanahu wa ta'ala, yang disebutkan Allah dalam Al-Quran, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berjuang mencari jalan kami, Allah janjikan, lanahdiyannahum subulana, akan kami tunjukkan jalan kami. Bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kalaulah hubungan itu karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka insyaAllah dalam kelompok yang pertama ini, haqqat mahabbati, dia layak mendapatkan cintaku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, yang pertama, orang yang mampu berkasih sayang karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa haqqat mahabbati, cintaku telah jatuh padanya, kata Allah. Dia sudah layak dapat cintaku. Siapa itu orangnya? Lil mutabazilin fi. Mutabazilin. Mutabazilin diambil dari kata bazlu. Bazlu artinya mengerahkan segenap kemampuan yang ada pada dirinya untuk dia berikan pada orang lain. Tapi bentuk kalimatnya mutabazilin. Dua orang yang saling sama-sama berusaha sekuat tenaga untuk memberikan apa yang bisa dia berikan. Kalau hanya satu orang saja, hanya si A yang mati-matian mau menolong si B, belum lagi masuk. Mesti dua, tiga orang. Yang penting ada kebersamaan. Lil mutabazilin, orang-orang yang mengerahkan segenap kemampuannya, apa yang bisa dia berikan kepada orang lain. Kita ini tak sama dibuat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sengaja buat kita tak sama. Apakah Allah tak sanggup Allah membuat kita sama? Sanggup. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia maha kuasa. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah. Kalau Allah mau, dia buat kamu semuanya sama. Sama-sama kaya, sama-sama pintar, sama-sama ganteng, sama-sama hebat, sama-sama berkuasa. Bisa. Lalu mengapa Allah buat kita ini beraneka ragam? Ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang susah, ada yang senang, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang alim, ada yang jahil. Dia buat kita ini beraneka ragam. Walakin liyabluwakum, dia mau uji kamu. Saat itu dia uji kita, sanggup tak kita mengerahkan segenap kemampuan kita untuk menolong, berbagi dengan orang lain. Ada orang yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kelebihan harta, lalu dia bagi semampu dia kepada orang lain. Ada orang yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kelebihan jabatan, karena dia jujur jabatannya saja tinggi, hartanya tak banyak. Dengan jabatannya itu dia kerahkan kemampuan untuk menolong orang lain. Ada orang tak punya jabatan, tak pula punya harta, tapi dia punya kemampuan akalnya. Dengan kemampuan ilmunya itu dia tolong orang lain menuju jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang ilmunya tidak ada, pas-pasan, harta juga pun tidak banyak, kuasa pun tak ada dititipkan Allah, tapi dia punya kesabaran untuk mendengar cerita orang lain. Tempat orang berbagi cerita, semua kesusahan hidup mampu dia dengarkan, dia tampung, sabar menerima keluh kesah orang lain. Karena sikap, sifat manusia ini paling tidak dia beda antara kesulitan yang kita tanggung sendiri dengan kesulitan yang
kita ceritakan kepada orang lain. Ada orang hilang uangnya 50 ribu, na'uzubillah, tercecer di jalan atau dompetnya kecopetan, hilang. Itu beda antara ditelan sendiri dengan diceritakan kepada orang lain. Kalau kita punya sahabat yang amanah, yang dapat kita percayai, lalu kita ceritakan, tadi saya kehilangan 50 ribu. Itu beda dengan kita tahan sendiri. Kalau kita tahan bisa stres, bisa sakit, bisa demam pun bisa. Tapi kalau kita ceritakan kepada orang lain, maka akan, apalagi kalau dia mampu memberikan sesuatu yang membuat kita ringan. Ketika kita katakan, saya hilang 50, bisa jadi dia cerita, kamu baru 50, teman saya 500 lagi. Lebih banyak daripada itu. Tapi kalau orang yang amanah. Tapi kalau kita ceritakan pada orang yang tak amanah, bukan malah beban kita hilang, justru semakin berat kita dibuatnya. Kita ceritakan, saya hilang 50, kok bisa hilang? Berarti kamu tidak hati-hati. Berarti kamu sudah banyak melakukan perbuatan yang tidak benar. Berarti kamu ceroboh, justru makin stres kita dia buat. Nah, jadi dalam hal ini, mengapa yang pertama tadi kalau diurut dari atas, yang pertama lil mutahabbin, orang yang berkasih sayang. Setelah mampu berkasih sayang, baru naik ke yang lebih tinggi lagi. Setelah berkasih sayang, lil mutabazilin, mampu memberikan, mampu berusaha sekuat tenaga, apa yang bisa saya berikan kepada orang ini sesuai dengan kemampuan masing-masing, sesuai dengan apa yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada diri kita. Bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita tengok sahabat-sahabat Nabi, maka mereka memberikan apa yang mampu dia berikan. Ada seorang yang kaya, Abdurrahman bin Auf, dipersaudarakan Nabi SAW dengan sahabat yang kaya bernama Sa'ad bin Rabi', maka dengan kekayaannya dia tolong. Ada pula sahabat yang tidak dengan kaya tapi dengan ilmunya, maka dengan ilmunya dia tolong, dia tunjukkan kepada jalan yang baik. Termasuklah dalam hal ini perawi hadis ini yang bernama Mu'az bin Jabal. Maka dengan keilmuan, dengan pemahamannya kepada Al-Quran, dengan apa yang dia miliki, dia berbagi kepada orang lain. Ada pula dengan kesabarannya, maka dia berbagi kepada orang lain. Hidup ini barulah dapat layak mendapatkan cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi SAW yang dia ceritakan, yang dia riwayatkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, haqqat mahabbati, yang layak mendapatkan cintaku, lil mutabazilin, orang-orang yang berusaha keras untuk berbagi kepada orang lain sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Yang ketiga, kata Nabi SAW sesuai firman dari Allah adalah lil mutazawirin. Mutazawirin diambil dari kata ziarah. Ziarah artinya, kalau disebut kata ziarah dalam bahasa kita, konotasinya ziarah kubur. Ziarah dalam bahasa Arab artinya kunjung, mengunjungi. Jadi banyak kata yang dalam bahasa Arab ketika masuk ke bahasa kita hilang makna aslinya, lalu berubah. Mau kemana? Mau ziarah. Padahal sebenarnya mau mengunjungi rumah Bapak Anu. Saya mau ke rumah. Mau kemana? Saya mau ziarah ke rumah Pak Anu. Oh, ziarah kok ke rumah? Ziarah ke kubur. Padahal makna ziarah artinya mengunjungi. Lil mutazawirin, orang-orang yang saling berkunjung. Tapi berkunjungnya karena apa? Lil mutazawirina fi, kata Allah, orang yang saling kunjung mengunjungi fi, karena aku. Selama ini kita rajin mengunjungi orang karena apa? Apakah mengunjungi dia karena bulan muda? Tak masuk. Mengunjungi dia karena ke depan kita akan menengok ini orang berpotensi menjadi orang nomor sekian di negeri ini, maka awal-awal ini mesti saya kunjungi, menengok nanti 2013 nampaknya jadi. Oh, tak masuk. Mengapa kita kunjungi dia? Fi, berkunjung karena aku. Dalam sebuah hadis, hadis yang lain, tapi maknanya, substansi maknanya berkaitan dengan yang ketiga ini, kunjung mengunjungi. Dalam hadis Sahih Muslim diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang seseorang yang mengunjungi saudaranya tak ada motivasi lain, bukan karena urusan dagang, bukan karena urusan duniawi. Dia mengunjungi orang tersebut murni karena Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah utus malaikat. Ketika Allah utus malaikat menemui orang tersebut, apa yang diinginkan Allah untuk disampaikan?
Allah tak utus karena mau membawa wahyu, karena Nabi Muhammad penutup para nabi, tak ada lagi wahyu setelah Nabi Muhammad. Lalu untuk apa dia diutus Allah? Hanya untuk menyampaikan ucapan. Apa kata dia? Hai fulan, Allah mengutusku untuk mengucapkan satu kalimat kepadamu. Apa kalimat yang disampaikan? Ahabbakallahu fima ahbabtahu. Allah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai saudaramu yang akan engkau kunjungi ini. Tapi murni kunjungannya, murni karena kunjungan karena Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita mengunjungi orang karena yang ketiga ini, masuklah kita golongan yang ketiga yang mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Lil mutazawirin haqqat mahabbati, layak sudah cintaku pada dirinya. Lil mutazawirin, bagi orang-orang yang berziarah. Dalam hadis yang kita kaji malam ini hanya tiga saja, tapi dalam riwayat lain yang bukan dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal ada tambahan dua lagi. Saya sebutkan juga walaupun tak sama dengan hadis ini, tapi masih kait mengait satu makna. Ada dua lagi yang tidak dalam hadis ini, dalam riwayat lain. Dalam riwayat lain disebutkan ada dua lagi. Yang keempat adalah lil mutawasilin. Wasilin diambil dari kata wasala, orang yang menyambung hubungan, menyambung hubungan yang lama putus. Mungkin karena ada urusan, atau karena pernah tersinggung, atau karena pernah sakit hati, tapi mereka tetap menjalin hubungan. Untuk zaman dulu sulit menjalin hubungan, kita mesti datang, mesti bertemu, mesti bertegur sapa. Untuk zaman sekarang bisa lewat handphone, bisa berbicara lewat alat telekomunikasi, bisa SMS dan lain sebagainya. Maka ini dimanfaatkan untuk zaman sekarang, lil mutawasilin, saling menjalin hubungan baik, tapi di ujungnya tetap haqqat mahabbati, layak cintaku kepada orang-orang ini. Lil mutawasilin, orang yang tetap menjalin hubungan karena apa? Fi, karena aku, kata Allah SWT. Jadi kalau menjalin hubungan bukan karena Allah SWT, maka tak masuk dalam kategori ini. Yang terakhir, yang kelima, bukan riwayat ini, riwayat yang tambahan dalam riwayat lain, haqqat mahabbati, layak mendapatkan cintaku, kata Nabi SAW yang diriwayatkan dari Allah SWT, lil mutanasihin, orang-orang yang saling menasehati. Ada orang berkawan lama sudah, sama makan, sama berjalan, tur bersama, baca Quran sama, tapi kalau ditanya pernah saling menasehati? Untuk itu saya tak sanggup Pak Ustaz, berat lidah saya, berat untuk saling menasehati, ini tak masuk. Yang kelima ini, lil mutanasihin, saling nasihat, menasehati. Pernah menyampaikan nasihat. Nasihat ini ringan, tapi ketika kita sampaikan kepada orang yang selevel, seangkatan, seilmu, itu agak berat. Kenapa? Menganggap takut menggurui, takut orang lain tersinggung dan lain sebagainya. Tapi kalau kita mau masuk dalam golongan orang yang mendapatkan cinta Allah, maka kita mesti memasukkan diri dalam yang kelima ini adalah lil mutanasihin, orang-orang yang saling menasehati. Bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan Allah, menasehati ini nampak ringan, boleh jadi berat, atau dianggap orang berat, tapi dengan cara yang santun bisa jadi ringan. Termasuk nasihat menasehati, tak hanya selama ini kita sudah mewakilkan nasihat ini kepada orang lain, itu yang jadi masalah. Mengapa kamu tak menasehati? Saya sudah wakilkan kewajiban nasihat itu kepada ustaz, kepada kiai, kepada guru, kepada alim ulama. Padahal ini orang juga manusia, ini juga orang butuh nasihat. Disitulah kesalahan kita. Ustaz, kiai, ulama itu manusia biasa yang tak luput dari silap dan salah. Mereka pun butuh nasihat. Kalau pada saat momen tertentu mereka memberikan nasihat, di saat yang lain, saat mereka lalai lupa, mereka pun butuh nasihat. Oleh sebab itu bunyi kalimat itu, haqqat mahabbati, layak mendapatkan cintaku, lil mutanasihin, orang-orang yang saling memberi nasihat. Saya pribadi kadang disampaikan nasihat, mungkin jamaah ini karena sayang, jadi dia bentuk nasihatnya tak kasar, dalam bentuk canda, dalam bentuk kalimat yang lembut, dalam bentuk yang santun, itu nasihat. Saya memberikan tausiah di masjid-masjid lain, mungkin karena terlalu cepat, di Masjid Islamic Center Bang Kinang. Selesai saya memberi tausiah, selesai tanya jawab, duduk, datang seorang jemaah. Pak Ustaz, senang saya
mendengar pengajian malam ni. Tapi tapi kan, loju Ustaz. Loju tu kencang, terlalu cepat. Ya, kami ni pitanya sudah tua Pak Ustaz. Kalau kami ikuti putui. Tapi saya paham ada pesan yang ingin disampaikan bahwa terlalu cepat. Sebenarnya saya tak cepat, cuman pita itu terlalu lambat. Tapi saya tak jawab karena ini baik. Kita seringkali salah tangkap antara nasihat dan kritik. Ada salahnya nasihat kita anggap sebagai kritik. Bisa jadi kritik itu dianggap nasihat. Kapan dia kritik, kapan dia nasihat? Kritik diambil dari bahasa Inggris, kritik. Oleh sebab itu, kritik itu umumnya dipahami sebagai bentuk negatif. Sedangkan dalam Islam kita tak mengenal kritik. Yang ada dalam Islam adalah nasihat, tawasaw bil haq, tawasaw bis sabr. Saya tak bercerita tentang kritik menurut terminologi, menurut etimologi, menurut pakar dari ini, menurut Karel Stenbring. Tidak. Mana dia nasihat, mana dia kritik. Kritik itu begini. Saya sedang melewati suatu jalan, lalu kemudian di situ ada tembok yang mau roboh, atau lalu dengan semangatnya kita sampaikan, ini tembok ini tidak betul, ini salah campuran semen dengan batunya, ini mestinya temboknya tegaknya begini, kalau mau tahan ini harus pakai besi. Itu kritik. Kapan nasihat? Mari kita ini salah, tapi mari kita tegakkan sama-sama, mari kita bangun. Di situlah nasihat. Nah, seringkali kita lebih cenderung pada kritik. Maunya, idealnya, selayaknya, sebagusnya. Itu memang betul, tapi apa yang sudah kita lakukan untuk itu? Baik dalam masalah keluarga, masalah pribadi, masalah umat, seringkali kita memakai kritik daripada nasihat. Yang lebih parahnya lagi, bunyinya nasihat, isinya kritik. Nampaknya nasihat. Saya sedang menasihati kamu nih, jangan kamu marah. Padahal isinya kritik. Seringkali kita mengkritik, kita tidak menasihat. Nasihat artinya mengurai suatu yang kusut, menjalin suatu yang patah, yang retak, memperbaiki kepada yang lebih baik. Disitulah baru nasihat. Maka yang mendapat yang kelima ini bukan orang yang mengkritik, tapi yang mendapatkan cinta Allah SWT. Haqqat mahabbati, dia layak mendapatkan cintaku. Lil mutanasihin, orang-orang yang memberikan nasihat. Oleh sebab itu dalam hal ini jangan berat lidah kita memberikan nasihat. Kenapa? Ketika kita memberikan nasihat, kita tidak menengok respon orang yang menerimanya. Kalau kita menengok respon orang, bekerut keningnya, tak keluar senyumnya, lalu kita segan, sungkan. Tapi kita anggap saya ingin mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. 1, 2, 3, 4, 5. Memangnya kalau dapat cinta Allah itu apa yang kita peroleh? Kalau dapat cinta guru naik kelas, dapat cinta dosen mungkin nilai bisa tinggi, dapat cinta orang tua bisa dapat bonus tambahan, subsidi uang jajan dan lain sebagainya. Kalau dapat cinta Allah itu memangnya mengapa? Di akhir hadis dijelaskan oleh Nabi SAW, Al-Mutahabbun, orang-orang yang berkasih sayang fillah, berkasih sayang karena Allah Subhanahu wa taala, di mana letak mereka? Ala manabir minan nur, mereka berada di dalam mimbar. Ala mimbarin min nur, mereka berada di atas mimbar yang terbuat dari cahaya. Mimbar seperti balkon, seperti tempat yang tinggi, yang terbuat dari cahaya. Fi zillillah, yang berada fi zillil arsy, yang berada di bawah naungan arsy. Arsy adalah singgasana Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu? Yauma la zilla illa zilluh, ketika tak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Ketika semua kita ini berkumpul dari mulai umat Nabi Adam, Nuh, Idris, Salih, Ilyas, Ilyas, Musa, Isa, berkumpul semua sampai umat Muhammad SAW berkumpul di padang mahsyar. Saat itu panas terik matahari tak terbayangkan. Tak ada lagi pokok kayu, tak ada bangunan, semuanya rata. Saat itu ada orang yang diletakkan, Allah dimuliakan di atas mimbar terbuat dari cahaya.
dan mereka tak kepanasan. Mengapa tak panas? Karena mereka di bawah naungan arsy singgasana Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Al-mutahabbuna fillah, orang-orang yang menjalin kasih sayang karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis lain, bukan dalam hadis ini, dalam hadis lain dijelaskan mereka dicari oleh Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ainal mutahabbuna bijalali, mana orang-orang yang dulu di dunia menjalin kasih sayang karena aku. Memangnya Allah cari mau Allah apakan? Kata Allah Subhanahu wa taala, uzilluhum, aku akan berikan naungan kepada mereka, yauma la zilla illa zilli, pada hari ini tak ada naungan kecuali naunganku. Bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan Allah, di hari yang panas teriknya tak tergambarkan, tak terbayangkan oleh kita, di saat kita butuh naungan, justru disitulah Allah Ta'ala bukan hanya sekedar memberi, tapi Allah mencari. Allah tanya, ainal mutahabbuna bijalali, mana orang-orang yang menjalin kasih sayang. Tapi ingat, kasih sayangnya bukan karena yang lain, bijalali, karena kemuliaanku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan Allah, malam ini tak lain tak bukan kita sedang muhasabah diri. Kalau selama ini kita muhasabah diri kita, sudahkah saya salat, sudahkah saya berpuasa, sudahkah saya melaksanakan yang baik, malam ini kita sedang muhasabah bersama, sudahkah kami, sudahkah kita menjalin hubungan baik karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah, alhamdulillah, insyaallah. Tadi dalam ayat yang saya baca salat, innaka la tukhliful mi'ad, engkau tak ingkar janji Allah. Janji Allah dalam hadis yang kita kaji malam ini. Menurut Imam Syu'aib Al-Arnaud, hadis ini statusnya sanadnya sahih. Oleh sebab itu bisa kita jadikan sebagai dalil. Disebutkan oleh Imam Syu'aib, Syekh Syu'aib Al-Arnaud mentahqiq kitab Musnad Ahmad bin Hanbal, dia sebutkan sanaduhu sahih, sanadnya sahih, dapat dijadikan dalil dalam beramal, bahwa ini adalah orang-orang yang mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kalau mendapatkan kasih sayang Allah, diletakkan di atas mimbar terbuat dari cahaya, dinaungi di padang mahsyar di bawah naungan arasy singgasana Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk dalamnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang baik datang dari Allah, kekurangan, kesilapan, banyak kata tak berkenan di hati, saya mohon maaf kekurangan dari seorang hamba Allah yang dhaif. Sebagaimana biasa kita lanjutkan dengan tanya jawab, baik berkaitan dengan hadis ini ataupun dengan masalah-masalah lain. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.